Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita ingin mengamati negara Swiss Atau biasa disebut Switzerland Sebuah negara di uh, Eropa Tengah Bisa dikatakan begitu Yang merupakan negara yang sangat indah Karena banyak diantaranya berada di wilayah gunung-gunung Atau pegunungan Alpen dan kalau kita misalnya naik bis ya dari Itali menuju Jerman atau melintasi wilayah Swiss, nah begitu maka kita akan melihat desa-desa di Swiss ya dari bis itu, oh cakep sekali itu pemandangannya itu, dan itu bisa dapat kita temukan di YouTube, YouTube yang ada sekarang, betul-betul desa yang sangat bersih, dan itu menjadi tujuan wisata yang luar biasa bagi orang-orang yang sangat suka dengan keindahan itu. Tetapi apa yang menarik untuk diamati di Swiss adalah bahwa Swiss ini sebagaimana juga negara-negara Eropa lainnya adalah negara dengan kekristenan -ke yang terus merosot ya dibanding pada masa-masa sebelumnya ya pada pada umumnya ya yang paling banyak orang Swiss itu adalah mereka beragama Katolik atau menjadi anggota dari gereja Katolik itu sebanyak 35,9 persen yang merupakan komunitas religius terbesar di Swiss pada tahun uh, 2017 dan diikuti oleh anggota gereja reformasi Swiss itu sebanyak 25 persen ini jauh menurun ya kalau dibandingkan dengan pada tahun 1990 ya e, di mana gereja Katolik itu 46,2% dan <tuh> e, apa namanya gereja reformasi itu mencapai 39,6%. Satu-satunya yang a, yang tumbuh dan berkembang pesat di Swiss adalah a, Islam itu ya sekalipun sampai hari ini jumlah umat Islam itu baru eh, sekitar 5,4 persen, ya. Sudah lumayan lah untuk ukuran sebuah negara di mana Islam datang di Swiss. Itu relatif eh, baru, tetapi ada yang sangat parah, ya, di Swiss. Itu ya, eh, sangat parah di Swiss. Itu kenapa? Kenapa? Karena eh, ternyata sebagian besar dari masyarakat. Eh, Kristen yang ada di Swiss itu tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus, ya, tidak percaya dari uh, tentang kebangkitan Yesus atau yang biasanya diperingati dengan Minggu Paskah itu, ya, ini dikemukakan di dalam uh, informasi uh, Swiss Info Chat uh, gitu, ya, sepertiga responden di Swiss yang berbahasa Perancis mengatakan mereka tidak tahu arti Paskah. Menurut survei terhadap seribuan orang yang diterbitkan pada hari Selasa oleh dua organisasi agama, yakni oleh uh, Swiss Evangelical uh, Alliance dan juga Aliansi Presi, ya. bahkan wanita lebih cenderung tidak tahu daripada pria, kata penelitian itu. Yang menjadi masalah adalah bahwa keyakinan agama Kristen di Swiss telah menyusut selama bertahun-tahun terakhir. Data dari kantor statistik federal pada tahun 2018 menunjukkan bahwa presentasi penduduk Swiss yang tidak beragama meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 25% sejak tahun 2000. Nah, Kristen sedang menurun sementara pengikut Islam sedang naik secara bertahap. Itu di mana-mana akan terjadi seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya jumlah penduduk ada di Swiss itu sekitar uh, 8,5 uh, juta jiwa tidak tidak cukup banyak lah memang kecil gitu negaranya rata-rata kayaknya kayak negara di atas angin ya di atas awan maksud saya ya banyak di pegunungan-pegunungan bahkan kota terbesarnya yang menjadi ibu kota federal itu Bern ada di pegunungan itu ya di samping uh, banyak kota yang sangat terkenal yang sangat indah di uh, Swiss itu termasuk Jenewa uh, dan lain sebagainya yang menjadi um, salah satu markas dari PBB. Apa sih yang disebut dengan Paskah dan kenapa masyarakat Swiss itu tidak percaya terhadap Paskah? Ya, kita tahu bahwa yang disebut dengan Paskah ya, adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen dari semua denominasi Kristen itu mestinya harus mempercayai pada Paskah itu. Kenapa? Karena disitulah di dalam keyakinan Kristen itu berbeda dengan Islam, ya. Kristen betul-betul percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, sementara kan Islam tidak percaya itu. Nah, setelah disalib, Yesus itu benar-benar mati. Nah, mungkin kita tidak perlu diskusi siapa yang mematikan atau mencabut nyawanya Yesus itu. Apakah Yesus itu sendiri, ya, apa pihak lain itu menjadi pertanyaan sebetulnya tetapi pembahasan tentang ini anggap saja tidak penting ya di dalam dunia Kristen apakah dia uh, mematikan dirinya sendiri ya terus menyimpan rohnya gitu se sehingga dia menjadi manusia itu mati itu juga tidak penting yang jelas adalah ketika dia sudah dikuburkan ke Golgota dalam keyakinan Kristen itu tiga hari atau berapa hari lah begitu Yesus dikatakan bangkit di antara orang-orang yang mati, ya. Nah, di dalam agama Kristen memang betul bahwa Paskah itu identik dengan Yesus. Ini saya uh, bahkan mengutip dari uh, uh, Wikipedia berbahasa Indonesia secara langsung. Jadi pemirsa bisa langsung mengecek gitu tentang bagaimana sebetulnya Paskah itu segitu pentingnya bagi agama Kristen tetapi 2/3 dari uh, apa namanya orang Kristen di Swiss itu justru tidak percaya terhadap itu ya lalu apa yang dipercaya kalau sudah inti dari agama yang tidak dipercaya oleh Swiss itulah yang kita sebut sebagai kekristenan yang ada di Swiss itu parah ya ini uh, saya lanjutkan sedikit bahwa bagi umat Kristen Paskah itu identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah ini memang luar biasa ini Paulus menyebut Tuhannya itu dengan istilah anak domba Paskah coba ya. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus itu disalibkan mati dan dikuburkan ya kita tidak tahu sekali lagi bahwa, ketika dia mati itu kemudian dia bangkit kembali itu siapa juga yang membangkitkan dia kok bisa bangkit itu? Apakah dirinya itu? Se ya kita definisi tentang mati itu apa kalau seperti itu? Ya, ini dalam kedokteran atau hampir semua dalam uh, common platform pemahaman umum yang namanya orang mati itu sudah tidak bisa berbuat-buat apa-apa. Kalau dia bisa bangkit dari kubur biasanya logika yang paling umum adalah ada yang membangkitkan bukan orang itu sendiri yang bangkit tetapi ada yang membangkitkan nah ini perlu ditanyakan itu siapa yang membangkitkan itu siapa yang lebih hebat sehingga bisa membangkitkan Yesus itu dan <tuh> uh, apa namanya perayaan ini memperingati peristiwa yang paling sakral di dalam uh, hidup Yesus itu ya seperti yang tertera dalam perjanjian baru ya yang biasa disebut dengan paskah itu adalah minggu paskah, hari kebangkitan atau uh, minggu kebangkitan, dan itu juga menjadi pedoman uh, kalender dan lain sebagainya. Dan ini betul-betul yang disebut sebagai inti dengan uh, Yesus itu, ya. substansi dari Yesus itu. Tanpa ada kebangkitan dari Yesus, tim Kristen bisa dikatakan tidak berarti, karena akan dianggap mati terus, kan begitu? Ya ketuhanan Kristen atau sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya itu menjadi tidak ada artinya kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada. Yang menjadi masalah adalah kenapa justru orang-orang yang masih beragama dan survei ini dilakukan oleh uh, pihak gereja sendiri ya, bukan umat Islam yang melakukan survei terhadap realitas yang ada di Swiss itu. Tetapi kenapa ya justru dua per tiga ya ini nanti uh, saya Uh, hubungkan linknya di swissinfo.ch kemungkinan ch itu adalah christianity ya supaya pemirsa bisa ngecek sendiri ya kalau paskah adalah inti dari ajaran kekristenan karena disitulah uh, spirit atau roh itu bangkit mungkin bisa menjadi Tuhan dan dan sebagainya lalu agama Kristen orang-orang yang ada di uh, Swiss itu tidak percaya secara historis bahwa itu betul-betul ada. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, memang hari-hari sekarang dunia dunia ilmiah dan lain sebagainya sudah mulai bertanya-tanya tentang pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Paulus itu. Ya, untuk melakukan uji atau verifikasi secara antropologis atau e, melakukan penggalian artefak dan lain sebagainya untuk membuktikan apakah pernyataan itu bisa diuji secara saintifik atau tidak ya dan memang tampaknya orang-orang yang ada di Swiss adalah orang-orang yang memang memiliki ketajaman intelek yang cukup baik ya banyak banyak universitas e, ada satu dua universitas yang ada di Swiss itu saya agak lupa menyebutnya itu yang bisa melahirkan tokoh-tokoh yang mampu memperoleh hadiah Nobel dalam bidang fisika, ya, bukan politik, ya, dalam, visi, eh, dalam fisika, atau dalam bidang sains, dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan inilah tampaknya, eh, mungkin kalau informasi-informasi ini semakin mengemuka, ya, apa artinya kepercayaan sebuah agama jika inti agama itu sendiri tidak dipercaya oleh rakyatnya, ya pasti itu adalah sebuah uh, drama yang menyedihkan kalau bisa disebut sebagai drama atau nanti kepercayaan itu hanya sebuah ritual-ritual yang kosong ya mengisi suatu waktu yang senggang dan memang pada kenyataannya uh, hasil dari berbagai survei tidak hanya persoalan masalah paskah itu sendiri memang juga kebangkitan dari ateisme yang ada di Swiss itu sudah melonjak dengan luar biasa ya naik 25 hanya dalam waktu sekitar 20 tahun sejak 2000 tahun 2000 sampai 2019 kalau dalam penelitian yang ada itu naik 25 persen artinya orang-orang yang menjadi ateis menjadi agnostik itu sudah sudah luar biasa satu-satunya agama sekali lagi yang bangkit yang berkembang di Swiss adalah agama Islam itu, itu. kenapa jawabannya sangat sederhana karena Semakin Islam dibaca, semakin Islam uh, dipelajari oleh orang-orang yang menggunakan kapasitas intelektualnya dan menggunakan hat hati nuraninya dan uh, integritas moralnya biasanya orang akan bisa menemukan kebenaran itu. Ya. Hanya orang-orang yang sangat bodoh dan ada kebencian yang luar biasa yang tidak bisa melihat kebenaran di dalam Islam itu. Tetapi sejauh orang itu menggunakan akalnya, ya. Kemudian dia apa, jujur, memiliki integritas moral. Insya Allah, dia akan bisa menemukan itu dengan mudah. Karena Islam itu bukan hanya untuk agama orang-orang yang uh, ilmunya sangat tinggi. Orang yang sangat awam sekalipun, tetapi dia punya kejujuran dan hati yang bersih, dia bisa menerima Islam itu dan meyakininya. Itu sudah terbukti sejak zaman Rasulullah dulu, di mana para sahabatnya itu justru banyak juga, yang berasal dari kelas-kelas yang sangat awam bahkan bisa disebut sebagai uh, budak seperti Bilal bin Rabah atau Ammar bin Yasir dan itu semua menjadi bagian integral di dengan kejernihan uh, intelek dan hatinya itu sebaliknya bahkan seorang bangsawan sekalipun yang mungkin juga menjadi seorang sastrawan ketika kepentingannya itu sangat membelenggu dirinya dia justru tidak mampu melihat kebenaran Islam. Mungkin saja melihat, tetapi ambisi dan nafsunya menutupi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sama tampaknya dengan orang-orang yang hari ini. Sebetulnya banyak juga orang-orang di luar Islam itu, orang-orang non-Islam itu, yang mungkin ahli teologi dan lain sebagainya itu secara persis tahu tentang kebenaran Islam itu. Tetapi mungkin kepentingannya, mungkin kedudukannya, atau ketakutannya, atau nama besarnya itu yang membuat mereka menjadi takut untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ya terserahlah. Kehidupan kan menjadi resiko dari masing-masing diri kita. Siapa yang menerima kebenaran, insya Allah hidupnya akan sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, Doa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itu ada pada Islam. Yeah. Kita berharap uh, pada pemirsa semua. Dan begitu juga pemirsa semua kita. Saya doakan untuk, bukan semua ya. Terutama yang Islam maksud saya. Saya doakan untuk sama-sama menjadi seorang Muslim. Konsisten dengan Islam. Dan bahkan memperjuangkan Islam itu sendiri. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.